Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Jumat pagi mendampingi Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono saat mengunjungi kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini Gibran sempat menyapa warga sekitar dan juga sejumlah murid sekolah dasar. Penjabat Gubernur Jakarta menyatakan bahwa pihaknya bersama pihak swasta melakukan revitalisasi rumah-rumah warga atau program bebenah kampung. Sebelum ke Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara, Gibran dan Heru Budi juga mengunjungi proyek Kalis Monggol, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sementara dikabarkan kehadiran Gibran mendampingi Heru Budi adalah dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo. Tim Liputan MCTV melaporkan.